Kembali lagi bersama saya di sini Zagan di Mini Cave Survival Indonesia. Yeay. Oke sahabat, jadi di video kali ini saya akan lanjutin Mini Cave Survival Indonesia, dan di video kali ini saya akan membuat storage room di sebelah sini nih. Saya buat sebelah sini, dan kenapa saya mau membuat storage room ya? Karena nih kalian bisa lihat ini. Isi chest saya mau hampir mau penuh nih. Dan di sini ada helm emas nih, saya jelasin dulu. Ini saya dapat ketika saya nyekang itu nyekang skeleton, dan dia memakai helm itu. Saya sekarang aja, dan helmnya mengambang di airnya, jadi saya ambil tuh helmnya. Dan saya jelasin lagi, ini mungkin sudah tahu gimana ya yang belum. Nah, ini saya jelasin dua benda ini saya dapat ketika nyekang skeleton juga. Saya sekarang itu skeleton, dan okelah, itu mungkin kalian sudah tahu. Kalian ini mungkin kalian sudah tahu ini saya dapat dari mana dan yang lain-lainnya. Sahabat, mungkin kita langsung aja nih siapin barangnya, dan ini sudah banyak ini tanah saya. Okelah, kita ambil ini, kita siapin dulu barang-barangnya. Oke. Oke, kita ambil ini, kita letakin di sini dulu. Oke, mungkin ya, mungkin segini aja, dan ini kita butuhin sudah. Oke, dan aduh ini kenapa? Oke, mungkin ini saja nih barang yang kita butuhkan, sahabat. Dan okelah, kita langsung aja nih buat di sebelah sini. Dan sebelum kita membuat, saya mau kasih tahu dulu, ini saya hancurin, ini sudah saya hancurin nih sekitar ini saya hancurin untuk membuat storage room. Dan saya jelasin dulu, ini kayu hitam aja nih. Ini kayu hitam nih saya dapetin di sebelah sana tuh, saya off camera tuh saya ambil di sebelah sana. Dan ini juga saya mau jelasin, ini tanaman tebu saya sudah ini sudah sampai ke sini, dari sana sampai sini sangat panjang juga ya. Oke, dan main lagi saya mau jelasin, dan ini saya kumpulin tanah ini, masukin ini. Dan oh ya, ini saya mau jelasin nih, ini kenapa kesini. Oke, ini saya mau jelasin kenapa saya nggak pakai faithful ya, karena kebanyakan yang komen bang tuh MCPC apa MCPE ya. Ini saya nggak pakai Facebook nih, ternyata nih saya pakai MCPE bukan MCPC ya. Oke, dan itulah kenapa saya ini nggak pakai Facebook, supaya kalian nggak nanya lagi bang itu MCPE apa MCPC. Kalau saya jawab, jadi ini saya pakai MCPE. Oke, dan okelah, ini kita buat dulu nih guys, kita butuhkan. Dan ini kenapa saya ambil ini chest ya, karena storage room ini nggak biasa, saya nggak bakal buat rumah nih, saya nggak bakal buat rumah ya, soalnya saya juga nggak jago nih nge-build. Oke, jadi kita akan membuat storage room seperti ini, seperti peti. Oke, ini kita akan buat storage room seperti peti. Mau tahu nih gimana ini? Oke, kita langsung aja nih. Pertama kita hitung dulu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 7 juga berarti 14. Oke, kita letakin ini dulu, kayu dulu, kita letakin kayunya di sebelah sini, mungkin di sebelah sini. Wih, sapi, geser dulu di sapi, tunggu aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sip, kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ini kita hancurin. Oke, nah ini kenapa nih. Oke sahabat, mungkin ini dalam proses ini saya skip, dan pertama ini saya mau membuat kerangkanya dulu, lalu kita lanjuti
dengan membuat ini kita pertama kita buat kekangka ni, kita buat ini kekangka ni hitam-hitam ni, kita sebut aja kekangkanya. Dan kedua kita buat ininya ni, penutup ini dengan kayu papan ek. Dan ini mungkin saya gunain wall, dan kita mungkin cari dulu ni, cari wall mungkin sebanyak berapa ini, 1, 2, 3, 4. Okey, 4 berarti ini juga 4, 1, 2, 3, 4. Okey, berarti kita butuhkan 8 wall. Dan okeylah sahabat, ini dalam proses pembuatan kekangkanya, mungkin saya skip-skip saja. Okey, okey sahabat, ini belum, aduh belum jadi ni, karena ini kayu ini 2 stack aja bu, masih kurang. Jadi mungkin saya ambil dulu kayunya tu di sana tu, mungkin dalam proses perjalanannya saya skip-skip dulu. Dan kalau sudah sampai ni, saya kasih tahu di mana saya ambil kayunya, dan lalu kita sudah ambil, kita lanjutin lagi ini pembuatan storage roomnya. Oke sahabat, mungkin kita langsung aja ke sana nih, enggak salah ini lurus, ini lurus ke sana. Oke sahabat, kita langsung aja ke sana. Oke sahabat, ini kita sudah sampai nih di jembatan ini. Wah, jembatannya ini, jembatan kemarin nih saya off camera nih main, lalu saya ambil ini kayu hitamnya. Dan okey, dan ini saya mau jelasin dulu nih, saya ambil lagi negotinya dan saya ambil tempat tidur supaya kalau malam kita langsung tidur aja di sini, di hutan-hutan yang sepi ini, yang sepi sunyi dan hanya ada babi. Babi. Kalau sahabat, mungkin kita ini kita ambil aja nih. Kita ambil ini nih, kayu hitamnya. Dan ini sudah saya tanam, tapi kenapa ini belum tumbuh-tumbuh juga nih. Oke, ini oke sahabat, mungkin kita ambil. Dan seperti biasa dalam proses pengambilan ini, saya skip saja ya, supaya durasi videonya kagak lama ya. Oke, ini kita makan dulu. Oke sahabat, ini sudah saya kumpul ini hampir 3 stack ini. Wow, ini saya kumpul banyak-banyak supaya tidak payah lagi ini saya ambil ini kayu hitam ini. Dan tadi saya itu ngambil di situ, dan saya ke sana nih, saya jelasin nih kenapa saya bisa dapat banyak ini. Dan setelah saya lihat ke sini, dan boom, banyak kayu hitam di sana. Jadi saya turun dan saya ambilin tuh di sebelah situ tuh, saya ambilin. Oke sahabat, mungkin kita langsung aja pulang dan kita lanjutin proses pembuatan storage room chest ya. Oke, kita apa ini di rumah nih. Dan tentang nih bibitnya ini, saya ambil satu dan mungkin kita tanam dulu ini bibitnya, kita tanam di sebelah sini saja. Oke, kita lanjutin proses pembuatan storage roomnya. Dan ini saya lihat storage roomnya ini besar, lebih besar kamar nih, ini rumah saya saja kalah nih dengan storage room. Oke, mungkin ini kita ini loh, kita pulang dulu karena saya mau meletakin ini kasur ini. Sip. Oke, kita lanjutin proses pembuatannya. Oke sahabat, ini sudah saya buat ini kekangkanya atau sketsanya nih. Dan akan selanjutnya saya mau lapisin sketsa atau kekangkanya nih dengan papan kayu egg. Oke, mungkin saya mau buat seperti ini, dan ini saya hancurin. Nah, dan lalu saya buat seperti ini supaya terlihat 3D nanti, 3D. Wow, bukan 2D. Dan ini kan menonjol nih, kelihatannya bagus. Jadi oke sahabat, mungkin saatnya ini saya tutup ini nih dengan papan kayu egg. Oke, mungkin ini saya skip saja nih biar udah kasih videonya kagak lama. Oke sip sahabat, ini aduh nih masih kurang lah ini, kenapa waduh. Oke, ini kita ganti dulu, kita ambil dulu ini, kita ganti. Oke sip, kita ambil set dan
Oke, sahabat ini, waduh masih kurang nih. Ini masih kurang di sini. Masih belum tertutup dan di sini belum tertutup, di atas juga belum dan segala sisinya belum juga. Dan jadi sahabat ini, saya mau ambilin dulu ini kayu ek ini, dengan habis ini kapak besi saya yang baru saya ambil di itu tempat cutting table, saya ambilin. Dan iron saya tinggal 7, aduh sangat sedih. Mungkin saya akan mining lagi di off camera. Dan kira sahabat, mungkin saya akan ambil lagi nih kayu ek ini dan saya skip. Oke, sip sahabat, nih sudah saya kumpul ini, lumayan banyak nih. 4 stack itu juga mau saya jadikan kayu ek. Dan ini sudah malam, mungkin kita langsung tidur aja nih. Oke, kita tidur. Oke sahabat, sudah pagi dan kita masih belum mining meja ini, aduh belum kelak juga nih. Oke, mungkin kita makan ini, mungkin kita makan dulu nih, kita makan. Dan ini kita letakin dulu ini biji. Oke, sudah. Dan oke, kita jadiin ini kayu ek. Wow, 99 ini. Oke, kita jadiin ini, kita butuh banyak ini kayu, ini kayu ek ini. Oke sahabat, ini sudah saya jadiin ini jadi kayu ek, dari kayu ek biasa jadi 8 kayu ek. Dan sisanya kita letakin lagi di dalam chest. Kalau ini masih kurang, kita ambil lagi, kita jadiin 8 kayu ek. Oke sahabat, kita lanjutin lagi ini kerjaan membuat storage room chest raksasa ini. Oke, kita lanjutin. Dan oke, ini mungkin saya skip saja ini, seperti biasa saya skip. Oke, sip sahabat, ini storage sebelumnya 95% jadi 5%-nya itu apa? Ini 5%-nya itu ini putih-putih ini. Jadi kita tinggal cari putih-putih itu, kita cari bulu domba aja, itu kita jadiin bulu domba aja untuk pegangan membuka chest ini. Oke, sip, dalam pencarian nih saya skip aja. Oke sip sahabat, ini sudah saya kumpulin bulu dombanya 14 wall putih, 14 bulu domba maksudnya. Dan oke, kita letakin di sebelah sini. Dan oke, kita lihat dulu ini, di kita hitung 1 2 3 4 5 6 7, berarti 1 2 3 4 5 6 7, ini dan di sini. Oke, lalu kita letakin, kita naik dulu ini kita ambil dulu, kita ambil bulu dombanya dan kita letakin di atasnya. Oke sahabat, ini sudah jadi nih storage room chest raksasa ini. Dan kalian bisa bandingkan ini dan ini. Wow. Dan saya juga nih, saya mungkin kalian bertanya di mana pintu masuknya, dan di sini pintu masuknya. Nah, di sini, dan ini masih kosong, mungkin di off camera saja saya letakin seluruh chestnya. Entar ini kita ambil. Oh ya, saya lupa, ini sudah ada lampunya. Oke, kita letakin lampunya di sudut sini. Sip, di sudut sini dan di atasnya juga, di sini dan di sebelah sini. Ini juga kita letakin di sini dan di sebelah sini. Oke sahabat, ini sudah jadi nih chest raksasanya nih, sudah jadi. Dan itunya chest-chestnya, mungkin chest-chest ini mungkin saya off camera aja, saya letakin di dalam ini, di dalam storage room ini. Dan oke sahabat, mungkin ini sudah jadi storage roomnya, mungkin saatnya penutupan. Oke sahabat, mungkin sampai sini saja untuk mini kirap survival kali ini, yang ngebuild storage room chest raksasa ini. Wow, ini storage room chest sangat raksasa nih. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian tinggalkan like, share,
komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Dan boleh juga kalian follow Instagram saya di @ablmz2803. Oke sahabat, mungkin sampai sini saja untuk episode survival kali ini. Dan sampai jumpa di mini club survival saya selanjutnya. Bye bye.